Enggak dong. Kita sekarang main sama Sasaki, main-main aja ya. Jadi gara-gara habis final Garuda Cup terlalu cepat finalnya ya, cuma 3 game doang. Jadi kita sekarang main fun match dengan Sasaki untuk menghibur penonton. Iya. Yeah. Jadi tadi kan kalian melihat tim campurnya Jepang Bang Ivan ya, memang jijik ya. Sekarang giliran tim campur Jepangnya saya. Auto intercept tapi cuma dikit doang, soalnya auto intercept yang lain belum belum bagus. Iya, yeah, belum bagus. Enggak lah, kita main-main saja. Wah, ini hokinya golden critical tapi di tempat yang salah ya. Ngapain passing ada critical? Ini Hyuga kalau bukan di Blue Jepang, tembakannya memang lebih dikit ya. Cuma 21 doang. Bisa 27 kalau buffnya ada 7. Ken Ken bisa, Ken di atas 27 juga. Iya, memang Ken sama Hyuga memang tinggi banget. Iya, ini udah dikurangin 9%, masih 21K ya. Iya, ketangkap. Mantap, Genzo-nya. Lewat ternyata. Oke, ada Misaki. Apakah Misakinya bakal mendribble saja? Apakah bakal one two saja atau di pass saja? Sayang sekali. Ini kenapa AoE-nya Bang Sasaki nggak ada intercept ya? Apa nggak farm di event ya? Oh, main game yang lain ya? Dreamfest berikutnya kayaknya merah deh. Harusnya merah ya. Mungkin di kali ini keluarnya merah juga ya. Kemarin kemarin di apa ya? Di terakhir. Oh iya, katanya itu pintu merah. Oh, mungkin hijau berarti. Mungkin hijau. Mungkin hijau ya. Padahal silver critical ya. AoE cuma perlu satu orang doang. Bisa langsung menang. Taruh AoE langsung auto menang.
lawannya aja langsung quit begitu lihat Aoi. Wah, lewat. Iya, habisin aja. Kayaknya tidak nyala deh. Tapi mungkin keambil. Oh, enggak. Lewat. Apakah offside? Tidak offside. Ayo, apakah Hyuga bakal ditembak saja? Ternyata tertebak. Ayo Jito, mau apa kau? Oh, ternyata di tackle tapi tidak kena. Waduh, siapa yang kena kartu ini? Oh, Jito yang kena. Waduh. Maju dulu supaya kena defender, jadi defender habis stamina-nya. Ya, jadi bagi yang nonton ya, belajarlah beberapa trik ini. Jadi iya, sudah seru. Jadi seremoninya langsung live ya. Jadi oke, okay, bagi yang nonton ini ya, kenapa kita clash dengan defender? Soalnya masih full power. Jadi full powernya nggak bakal nambah kalau kita kena defender, malah mengurangi stamina. Tapi kalau musuh belum full power, jangan kayak gitu ya. Soalnya kalau kena 3 defender, full powernya bakal naik semua. Sudah biasa, soalnya sudah dihitung. Wah, tapi kena tiang, tapi disundul dan masuk lagi. Nah, jadi tadi kalau kita langsung tendang dari free kick ya, berarti full powernya belum habis. Jadi maju dulu dikit itu pas. Iya. Wah, mentang-mentang udah nggak ada stamina ini. Lagi fun match, gara-gara finalnya terlalu cepet. Ini dibantai sama Sasaki. Udah kalah 1-0. Sip. Ya, nanti ada fun moment dari Garuda Cup ya, ditonton saja ya fun momentnya. Iya, bakal ada highlight, ada funny moment, dan ada macam-macam juga. Jadi kita bikin Presiden Cup. Ini kan Tsubasa udah jadi e-sport. Kita minta sponsor dari itu dia, duta besar aja.
Ternyata S1 kuat juga, masih bisa melawan A50. Apakah karena RNG doang? Siapa yang tiba-tiba DC? Kita masukin twin monyet biru dan merah. Ini biru dan merah susah dapetinnya ya, soalnya birunya beda warna. Siapa yang mau pull dua warna yang berbeda coba? Skylab soalnya buat mereka nggak guna, ini forward semua soalnya. Iya, yeah, full offense. Ayo, ini Ishizaki, apakah lebih bagus dari yang warna hijau? Lewat ternyata. Ya, Ken dengan minus 9%. Bagaimana penonton dengan super critical? Gak tahu datang dari mana itu. Ditinju kah? Iya, mental. Kemana ini? Oke, ayo kita lihat, tapi sayang sekali S1-nya cuman S1 ya. Iya, RNG itu, RNG. Ayo S1 power block dengan golden critical, apakah ketahan? Ketahan ternyata. Iya, berarti S1 masih kurang tinggi, apalagi di debuff 9% ya. Iya, ini cuma buat serang doang. Wah, kayaknya berapa ya? Ayo, coba tembak lagi, ntar saya lihat. Tidak muncul. Tidak muncul. Wah, ternyata ketahan juga walaupun salah nebak. Wah,
Iya, ini Misaki bukan shooter di sini. Nah, kita coba sekali lagi apakah si monyet ini berguna atau akankah cuma jadi monyet aja. Kita ganti monyetnya, coba monyetnya satu lagi. Ayo kita tes jentilnya, apakah berguna di dalam penalti. Ini tendangan yang sama, S1 juga, jadi dari biru dan merah. Oh, kali ini lewat. Apakah bisa ditahan dengan Genzo di dalam kotak? Apakah full power masih ada? Wah, pas. Jadi Kazuo tadi pas dulu. Oh, tapi masih keluar silvernya. Padahal tadi saya sudah sengaja membuang waktu pas dulu ya. Pas ke Misaki, pas ke yang biru, pas ke yang merah. Oh, masih bisa ternyata. Dia ketemu ini dengan Mitsugi yang baru. Ternyata masih bisa. A1. Lewat. Lewat, iya, depan Ken. Ya, saatnya lihat Ken berapa punch-nya. Oh, 22.382. Masih lumayan, masih lumayan. Wah, masih mental. Iya, sudah selesai. Good game dengan Bang Sasaki. Seru juga ternyata. Iya dong, Sasaki kan jago mainnya.